السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن واله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أنا أكو أبا كبار كalian الحمد لله Semoga kalian senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Bapak Muhammad Samsul Arifin, S.Pd., yang akan membimbing kalian untuk belajar ilmu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Selamat kepada kalian yang telah memasuki jenjang SMK. Artinya, kalian sudah beranjak dewasa, sehingga kalian harus lebih tekun mendalami ilmu agama untuk bekal kehidupan yang sesungguhnya. Di situasi sekarang ini, kalian belum diperbolehkan untuk belajar di kelas, sebab keadaan masih belum aman dari wabah yang disebut dengan COVID-19. Atau virus corona, akan tetapi di era sekarang ini kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu belajar dari rumah melalui online. Oleh karena itu, tetap di rumah, tetap jaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan, sehingga. Kita semua terhindar dari virus corona. Dan jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga wabah ini segera berakhir dan kita semua senantiasa dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sebelum memulai pelajaran Alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga ilmu yang kita peroleh nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga barokah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sejenak menundukkan kepala. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabbah. وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما امين Anak-anakku, hari ini kita belajar bersama-sama secara online tentang satu Menganalisis Quran Surat Al-Anfal ayat 72 dan hadis tentang kontrol diri atau mujahadatun nafsi. 2. Menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan hadis tentang prasangka baik atau husnudzon. Tiga, menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat sepuluh dan hadis tentang persaudaraan atau ukhwah. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah, melalui tayangan video ini kita dapat menyimpulkan kandungan Quran Surat Al-Anfal ayat tujuh puluh dua, Quran Surat Al-Hujurat ayat dua belas dan sepuluh, serta hadis tentang kontrol diri, mujahad atau mujahadatun nafsi, prasangka baik atau husnudzon, dan persaudaraan atau ukhwah dengan tepat. Untuk itu, bagaimana penjelasannya? Ikuti terus sampai selesai video pembelajaran berikut ini. 1. Memahami makna pengendalian diri. Pengendalian diri atau kontrol diri adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Seperti sifat serakah atau tamak. Tamak akan membuat kita tidak pernah puas atas apa yang kita miliki dan pada akhirnya akan menghancurkan diri kita sendiri. Tamak ini pula yang menjadi sebab timbulnya rasa dengki, hasut, permusuhan, serta perbuatan keji dan mungkar lainnya. Hal ini sebagaimana penjelasan Quran Surat Al-Anfal ayat 72 serta hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. "Laisa ah. Bukanlah orang kuat itu yang biasa menang saat bertarung atau bergulat. "Innamasyadid alladzii yamliku nafsahu indal ghadab." Akan tetapi orang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Hadis Riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Hadis di atas menjelaskan bahwa dengan kita melakukan kontrol diri, tidak marah atau sabar, maka akan menimbulkan kerukunan dan perdamaian. Tetapi jika kita lebih mengedepankan ego, maka yang terjadi adalah pertengkaran dan permusuhan. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha mengendalikan hawa nafsu kita dengan cara 1. bersabar. 2. saling memaafkan. 3. ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa. Dan juga kita harus mampu mengendalikan sifat serakah terhadap dunia dengan cara satu membiasakan pola hidup sederhana dua konaah merasa puas atas apa yang telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tiga membiasakan membantu masyarakat yang lemah empat dan mensyukuri nikmat yang ada la in syakartum la dan nakum kata Allah dalam Al Quran andaikan kamu bersyukur niscaya akan aku tambah nikmatmu wala in kafartum jika kamu kufur inna adabi maka ketahuilah bahwa sesungguhnya siksaanku sangat pedih Quran surat Ibrahim ayat 7 Memahami makna prasangka baik atau husnuzon, prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnudon yang memiliki definisi sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan dari sifat ini adalah buruk sangka, atau dikenal dengan istilah suudon, yang memiliki arti menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa ada bukti yang benar. Sebagai umat Muslim, kita semua diwajibkan untuk selalu berpikir positif atau berprasangka yang baik-baik. Dalam kehidupan sehari-hari, dengan begitu hidup yang kita jalani akan terasa nyaman, damai, tentram, dan menyenangkan. Husnudon juga harus dibekali dengan hati yang bersih, pikiran yang selalu positif, dan tindakan yang lurus. Maka kita akan memandang diri kita ini penuh dengan rasa syukur, sebab diyakini apapun yang kita miliki suatu saat akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, sikap Husnudon terbagi menjadi tiga, yaitu: husnudhan kepada Allah, husnudon kepada diri sendiri dan husnudhon kepada orang lain. Yang pertama, Husnudhon billah. Berprasangka baik kepada Allah. Di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ana inda dhanni Aku kata Allah, Sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku, artinya ketika seorang hamba itu berprasangka baik kepada Allah, maka Allah pun membenarkan dan merealisasikan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam prasangka seorang hamba. Tetapi sebaliknya, ketika seorang hamba itu seuzon berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah pun membenarkan dan merealisasikan keburukan-keburukan yang ada dalam prasangka hamba tersebut. Maka sudah selayaknya seorang hamba itu selalu husnudon, selalu berprasangka baik agar kebaikan-kebaikan yang ada dalam prasangka hamba itu diwujudkan dan direalisasikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu terkadang apa yang kita benci justru itu adalah kebaikan. Sebaliknya, apa yang kita cintai justru adalah suatu keburukan. Kutiba alaikumul kital wa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang padahal perang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Wa asa an takrahu boleh jadi kamu itu membenci sesuatu. Wahwa khairul lakum padahal itu baik bagimu. Wa asa antuhibbu Boleh jadi kamu mencintai sesuatu. Wahwa syarul lakum. Padahal itu jelek bagimu. Wallahu ya'lamu. Allah maha mengetahui. Wa antum la ta'lamun. Sedangkan kamu tidak mengetahui. Artinya ketika kita tidak mengetahui kehendak Allah, maka sudah sepantasnya kita selalu berprasangka baik, husnudhan kepada Allah. Setiap masalah yang kita lewati dan kita hadapi akan terasa berat jika kita tidak berpasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap masalah pasti ada hikmahnya. Ambil yang baik, berprasangka baiklah kepada Allah bahwa semua masalah yang terjadi pasti ada jalan keluarnya. Lebih seringlah sholat supaya hati kita menjadi tenang. Yang kedua, husnudzon bin nafsi, yaitu berprasangka baik kepada diri sendiri. Bahwa kita diciptakan sebagai makhluk sempurna oleh Allah. Dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan, memiliki kelebihan-kelebihan yang dapat terus kita tingkatkan, sehingga kebaikan tersebut menular, bermanfaat untuk orang lain, dan menjadi catatan amal ibadah bagi kita. Ketika kita sedang menjalankan sesuatu, berprasangka baiklah bahwa sesuatu yang kita jalani akan mendapatkan hasil yang baik. Walaupun kita sering mendapatkan hasil yang tidak sesuai, jangan berkecil hati. Allah mempunyai rencana yang lebih indah daripada hasil tersebut. Teruslah berusaha dan berdoa kepada Allah. Adapun konsepnya, ukhwah yaitu ada tiga macam. Ukhwah Islamiyah atau persaudaraan umat Islam Ukhuwah watonia atau persaudaraan bangsa dan ukhwah basyariah persaudaraan umat manusia pada konsep ukhwah islamiyah seseorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena sama-sama memeluk agama islam umat islam yang dimaksudkan bisa berada di belahan dunia manapun dalam konsep ukhwah, wotonya seseorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena merupakan bagian dari bangsa yang satu, misalnya bangsa Indonesia. Ukhwah model ini tidak dibatasi oleh sekat-sekat primordial seperti agama, suku, jenis kelamin, dan sebagainya. Adapun dalam konsep ukhwah, bahsyaria. Seseorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena dalam konsep ukhwah, basyariah, seorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena merupakan bagian dari umat manusia yang satu, yang menyebar di berbagai penjuru dunia. Dalam konteks ini, semua umat manusia sama-sama merupakan makhluk ciptaan Tuhan Allah yang Maha Esa, hampir sama dengan ukhwah Watoniah ukhwah basyariyah. Juga tidak dibatasi oleh baju luar dan sekat-sekat primordial. Seperti agama, suku, ras, bahasa, jenis kelamin dan sebagainya. Maka menurut hemat saya, ukhwah basyariyah merupakan level ukhwah yang tertinggi dan mengatasi dua ukhwah lainnya. Islamiyah dan watonia. Artinya, setelah menapaki ukhwah Islamiah dan ukhwah watonia, sudah sepatutnya seseorang menggapai ukhwah yang lebih tinggi, lebih mendalam, dan lebih mendasar, yaitu ukhwah basyariah. Yang ketiga, husnudzon bin nas, yaitu berprasangka baik kepada sesama manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۖ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۖ Hai hey orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari prasangka buruk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha penyayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal iyyakum wadh fa inna dhann akdzabul hadits alaih Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk. Karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling bohong. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Maka dari itu, arti dari berbagai sumber di atas adalah berprasangka baik atau husnudzon terhadap semua hal. Ketika kita berprasangka baik maka hasil yang kita terima juga sesuai dengan yang kita pikirkan, dan bagaimana jika tak sesuai dengan yang kita pikirkan, ambil hikmah, dan belajarlah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tiga makna persaudaraan atau ukhwah: persaudaraan atau ukhwah dalam Islam. Dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah atau sesama Muslim, dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sesama manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu akhawaikum. Maka perbaikilah hubungan di antara kedua saudaramu. Wattaqullah. Takutlah kepada Allah. La'allakum turhamun supaya kamu mendapatkan rahmat pada ayat di atas Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan ada dua hal pokok yang perlu diketahui pertama bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara kedua jika terdapat perselisihan antar saudara kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan islah upaya perbaikan atau perdamaian dengan semangat ukhwah basyariyah seorang melihat orang lain terutama sebagai sesama manusia bukan apa agamanya sukunya, bangsanya, golongannya, identitasnya dan baju-baju luar lainnya kita mau menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan bukan karena dia seagama sesuku atau sebangsa dengan kita misalnya melainkan karena memang dia seorang manusia yang berada dalam kesulitan dan sudah seharusnya kita tolong apapun agama dan sukunya. Dengan semangat ukhwah basyariah insaniyah, marilah kita tebarkan semangat bersaudara antara sesama manusia untuk mewujudkan kehidupan yang semakin baik, indah, adil, dan maslahah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim mengatakan, La yu'minu ahadukum tidaklah beriman salah satu diantaramu hatta yuhibba li akhih sehingga ia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsih sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maka marilah kita jaga persaudaraan ini dengan persaudaraan ini kita yakin bahwa kita akan maju, kita akan sukses dan kita akan bahagia dunia dan di akhirat. Demikianlah pembelajaran hari ini mengenai makna pengendalian diri, prasangka baik dan persaudaraan. Semoga bisa dipahami, dimengerti dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.